Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir channel Pak Ali Ardi. Kali ini kita coba buat stek lantana, ya. Yang mana lantana ini sudah saya ambil ataupun saya dongkel sekitar 2 hari yang lalu, ya. Jadi teman-teman yang ingin mencoba silahkan tonton video ini. Cara dan bagaimana agar cepat hidup, ya. Let's go. Nah, ini bahan stek yang akan kita stek dengan lantana liar. Ini lantana liar. Ini kita stek dengan yang warna kuning, ya. Nih, ini bunganya warna kuning. Sangat indah sekali, ya. Ini lantana juga. Jadi ini dia biasanya kalau stekan agak susah untuk berbuah, ya. Mungkin ada kalanya ada berbuah tapi tidak selebat buah yang memang aslinya, ya. Jadi ini dia terus berbunga. Berbunga, ya. Oke, kita lanjut ke stek. Ini daun kita kurangi. Kita tiris, ya. Kita seset. Lalu kita buat sesetan di sini. Saya biasa pakai silet, ya. Ini kita buat 2 ataupun 3 lapisan, ya. Oke, ini double stack, ya. Ini saya pakai cuma 1 ruas, ya. Cuman sudah ada cabang, ya. Terus ini terlalu panjang, ya. Paling tidak 2 cm atau 1 cm, ya. Terus. Nah, jadi dia sedikit luas agar nantinya setiap stek itu kita pakai 3, ya. Kalau enggak 3, ini pelan-pelan aja. Ini kita taruh. Nah, kita pakai 3. Oke, kemudian pakai plastik, ya, plastik balon, kita tarik lalu kita ikat. Kita ikat, ya. Kita ikat kencang, ya. Kencang agar kambiumnya lebih cepat menyatu. Kita tutup, ya, tutup pakai plastik, ya, kita tutup. Lalu kita ikat. Lalu kita itu ikat, ya, kita ikat, nah, ikat rapat. Proses penempelannya agar cepat.
saat kencang. Nanti setelah 2 minggu ini kita buka ya, pengikat ini kita buka. Namun ini plastik ini jangan dulu kita buka ya, biar dulu menutup sekitar 2 hari baru kita buka. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Ini sudah ada contohnya yang saya pakai entres pendek seperti itu ya. Kita langsung lihat aja contohnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ruas ini pendek ya. Pendek ruas ini. Agar nantinya, nah ini pendek ya. Ini sengaja karena batang ini besar. Jadi ini saya buat 6 ya, sekali 6. Nah, jadi menggerombol ya. Ini tinggal kita menunggu dia berbunga ya. Ini yang kedua juga. Jadi ini pendek, pendek sekali. Jangan terlalu tinggi ya. Oke. Itu tadi. Ya, perfect. Jadi ini enggak apa-apa pendek ya dari ruas ini. Akar dan daun-daun ini juga ini sengaja saya buang ya, tinggalan sedikit aja daun agar dia cepat menempel ya. Oke, sampai di sini dulu video yang saya buat, semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat kita semua. Jika bermanfaat, bagikan ke sosial media Anda dan jangan lupa subscribe agar cepat berkembang dan berkarya. Oke, salam bonsai. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.